Salam sejahtera dan berharap anda semua sihat bersama keluarga di mana jua anda berada. Menjelang bulan Ramadan, masyarakat Islam di Malaysia bersama jutaan umat seagama rantau ini dan seluruh dunia akan mula menunaikan ibadat puasa. Walaupun berpuasa dinampakkan sebagai satu amalan wajib untuk umat Islam, tapi tahukah anda, sihat berpuasa meningkatkan tahap kesihatan badan anda juga. Hari ini bersama saya, Dr. Rizwan dari Hospital Pantai Kuala Lumpur yang akan memberikan nasihat pakar untuk kita sihat berpuasa. Okey, Doktor? Adakah amalan puasa membawa kebaikan kepada kesihatan kita? Amalan berpuasa amat bermanfaat. Banyak kebaikannya. Jadi salah satunya ialah kita merehatkan sistem usus pencernaan kita. Selalunya kalau bukan masa hari-hari biasa, bukan berpuasa, sistem usus pencernaan kita akan mengambil masa dalam 7 hingga 8 jam untuk mendapatkan pencernaan sepenuhnya. Jadi kalau kita berpuasa, selalunya berpuasa kalau siang hari dalam 12 jam, 14 jam macam itu. Jadi kalau kita merehatkan dalam masa itu, kita sistem usus kita ada masa untuk menjalankan pencernaan sepenuhnya. Kalau kita tidak berpuasa, kita boleh rasa selalunya kita 1 jam, 2 jam sedang makan lagi. Jadi kalau kita masih berpuasa, kita tidak buat sebegitu. Jadi kita punya sistem pencernaan ada masa untuk menjalankan pencernaan sepenuhnya. Jadi itu salah satu manfaatnya. Salah satu lagi ialah untuk pesakit-pesakit kencing manis, diabetes, mereka akan dapati bahawa tahap gula mereka lagi senang dikawal semasa bulan puasa ini. Jadi itu adalah salah satu cara untuk kita mengawal sodat gula tu, tahap gula tidak naik turun naik turun. Lagi satu, kalau untuk itu berpuasa juga dapat menguatkan sistem kardiovaskular kita. Sebab bila kita berpuasa, kita akan mengurangkan makanan berlemak. Kita cuba mengurangkan berlemak lah. Selalu kita pergi bazar Ramadan semua beli. Tapi kalau kita boleh cuba kurangkan makanan berlemak, itu akan menguatkan lagi sistem kardiovaskular kita. Itulah itu maksudnya baik untuk pesakit diabetes lah, terutamanya pesakit diabetes, pesakit jantung, untuk semua orang lah boleh katakan. Sebab semua ini semua orang boleh dapat manfaat daripada ini. I see. Okay. Then, kepada mereka yang berpuasa, ada apa-apa tips penyediaan dengan penjagaan semasa dengan selepas puasa dari segi kesihatan fizikal dengan mental? Selalu ni yang paling kuat kita perlu buat ialah untuk prepare standby untuk mental. Jadi kita mesti ada niat untuk berpuasa. Jadi kita mesti berfikir positif. Kalau kita tidak ada fikir itu, nanti kita rasa susah bila berpuasa masa siang. Banyak dia punya dugaannya. Nampak orang lain makan, kita pun terasa nak makan. Jadi niat tu kena kuat. Lagi satu, kalau sebelum berpuasa, of course kita bersahur dahulu, kita makan dulu supaya kita tidak terasa lapar sangat masa siang hari. Minum air secukupnya. Selalunya bila berpuasa, especially kita dekat negara tropika, senang kita hilang air pada sebab berpeluh. Jadi kita kena cukup minum air 6 hingga 8 gelas satu hari. Jadi, bukan harilah, jadi malamlah bila berpuasa. Jadi selepas berpuasa pula, bila bersahur itu, cuba makan makanan seimbang. Makan, jangan berlebih-lebihan. Amalkan amalan sederhana. Tak boleh lebih itu, tak boleh kurang sih. Dan kalau bila kita berpuasa juga, doesn't mean yang kita tak boleh bersenam. Itu pun kita kena buat juga. Adakah senaman digalakkan semasa puasa? Senaman masih boleh dibuat sebab bila kita berpuasa, kita actually masih perlu buat apa-apa yang selalunya kita buat semasa hari bukan berpuasa. Jadi macam kita pergi kerja, kita belajar, kita bersenam, semua itu kita perlu buat. Tetapi mungkin kita kena mengurangkan sedikit cara bersenam itu. Kalau dulu kita lari maraton ke petang-petang 10 km, janganlah buat macam tu. Itu memang cari nahas lah. Maksudnya senaman yang kena kurangkan, macam kurang berpeluhnya. Mungkin katalah dulu kita berlari 10 km, tapi sekarang kita just jogging around the house ke, jangan jalan jauh-jauh, and then jangan pula bersenam semasa panas terik tengah-tengah hari. Kita buat just sebelum kita buka puasa.
Jadi adalah bila katalah sedang bersenam tu rasa haus, tapi nanti ada masa bila buka puasa kita boleh minum air. Okey. So adakah digalakkan macam mereka bersenam semasa nak hampir buka puasa? Ya, selalunya elok kalau boleh bersenam macam setengah jam, satu jam sebelum berbuka puasa. Sebab nanti mesti rasa haus pun. Okey. So kena ada masa yang betul lah untuk bersenam. Masa betul. Ada orang pula selepas buka puasa jarang bersenam. Tapi kalau nak katakan sebab untuk umat Islam kita kena disunatkan untuk sembahyang tarawih malam-malam. Jadi itu salah satu cara bersenam juga. Sebab kita kena sembahyang dalam setengah jam, satu jam. Ada 21 rakaat, ada orang buat 8 rakaat, maknanya 8 kali sembahyang. Jadi itu pun salah satu cara bersenam. Itu selepas buka puasa. Selepas buka puasa. Malam-malam. Tapi okay. Memang berpuasa bukan alasan untuk tidak bersenam. Kita mesti bersenam juga untuk menjaga kesihatan badan kita. Okay. Terima kasih, Doktor. Kaki Watsons, walaupun tips nampaknya mudah difahami, tetapi banyak yang akan bertanya, macam mana kita kekal aktif sepanjang masa? Untuk menjawab soalan ini, kita akan bersama Miss Pang, pakar diet Pantai Hospital Kuala Lumpur sebentar lagi. Semasa berpuasa, apa yang perlu kita tahu dari segi pemilihan makanan? Ya, so semasa kita memilih bahan masakan, kita cuba untuk pilih lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan berbanding dengan makanan yang lain. Terutamanya makanan ringan seperti keropok, aiskrim, coklat. Kita cuba untuk banyakkan sayur-sayuran dan buah-buahan untuk simpan dalam rumah. Dan selain daripada itu, saya pun sarankan supaya kita banyakkan bijiran penuh. So, bijiran penuh seperti nasi perang, roti wholemeal, oats, ini makanan bijiran penuh, dia mempunyai serat makanan yang tinggi. Ini boleh tolong bagi rasa kenyang yang lebih tahan lama. Jadi ini adalah sangat disarankan supaya makan masa sahur. So, dengan makan bijiran penuh masa sahur, kita boleh bagi rasa kenyang lebih tahan lama untuk satu sepanjang hari. Masa buka puasa, kita pun boleh cuba ambil bijiran penuh sama dengan sayur-sayuran, dengan lauk semua. So itu boleh bagi kita macam pinggan sihat ni, boleh bagi kita zat-zat makanan yang seimbang. Yeah. So selain daripada ni, kita pun cuba untuk kurangkan makanan yang manis dan minuman yang manis. Sebab masa buka kita pun sangat dahaga. So kita memang nak minum minuman yang manis, minuman yang sejuk ni. So tapi kalau boleh kita cuba untuk banyakkan minuman suam, air suam. So selain daripada minuman manis ni. So macam mana dengan buah kumas selepas buka puasa? Ya, sebenarnya buah kurma ni adalah banyak buah-buahan yang sebenarnya banyak manfaat untuk badan kita. So kita memang sarankan lepas buka, kadang-kadang kita rasa macam kurang tenaga. So sebenarnya kurma ni boleh bagi tenaga yang cepat. So tapi tak payah banyak, 2 biji sudah cukup. Dari saiz pinggan, apa yang you boleh check, kongsi dengan kita? Ya, so sebenarnya saiz pinggan ni adalah diameter 10 inci. Ya, yang ini boleh senang kita dapat daripada kedai-kedai yang masa kita makan dekat luar ni. So ini pinggan 10 inci kita cuba bahagikan kepada 3 bahagian. So separuh dari pinggan haruslah diisi dengan sayur-sayuran. So sayur-sayuran ni macam sayur-sayuran hijau berdaun. Dan suku daripada pinggan ni kita cuba untuk isi dengan bijiran penuh yang macam kita bincang tadi. Jadi bijiran penuh seperti roti wholemeal, nasi perang, oats tu semua. Dan satu suku lagi kita boleh isi dengan makanan protein yang sihat seperti ikan, ayam ataupun telur ataupun tofu. So kita pun boleh cuba kerapkan ikan sebab dia mengandungi omega 3 yang tinggi. Jadi kita boleh makan macam ini seimbang. Jangan lupa lagi kita pun cuba ambil satu sajian buah. Selepas sebelum makan pun boleh.
So satu sajian buah ni seperti 2 biji kurma ataupun 1 potong betik ataupun 1 biji epal. So dengan makan dengan pinggan sehat yang mengandungi sayur-sayuran, biji-bijian penuh, ikan ataupun ayam dengan buah-buahan ni, kita boleh dapat memperoleh zat-zat makanan yang seimbang dan juga kita boleh tahan kenyang, tahan lapar ni dengan lebih lama. So ini bersama dengan konsep suku-suku separuh. Suku-suku separuh, betul. Macam mana dengan cara penyediaan makanan? Untuk cara penyediaan makanan, saya pun sangat sarankan supaya kita cuba masak dengan kurangkan minyak. So cara masakan yang kurang minyak seperti bakar, panggang, sup ataupun kita boleh kata air fry sekarang. Air fryer. So semua ni adalah cara masakan yang kurang lemak. Dia mengandungi juga macam masakan seperti kalau Melayu kita boleh buat macam sup ayam, sup tom yam ataupun ayam panggang, ikan panggang. Steam makanan. Steam pun boleh, ikan masak singgang. Sebenarnya ini semua pun adalah cara masakan yang kurang lemak. So kita cuba untuk kurangkan masakan yang bergoreng, yang bersantan dan juga berlemak. Terima kasih juga Kaki Watsons yang tetap setia bersama kami dalam episod Sehat Raya Luar Biasa. Dengan ucapan ikhlas dari Watsons, selamat menunaikan ibadat puasa dengan penuh doa dan harapan. Jumpa lagi!